Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guys. Oke, kali ini saya lagi mau nge-review project semalam dia, guys. Mengatasi baret di ASOK menggunakan clear. Oke, kita cek. Ini sudah saya pakai reading. Saya tes di jalan-jalan rusak. Ini kita cek dulu kondisinya gimana. Apakah oli mesin rembes itu tidak? Oke. Untuk area ini kan baret udah ini juga udah parah, guys. Untuk area ini untuk area ini mulus, guys. Gak ada oli-olinya, guys. Ini kalau yang ini berhasil. Oh, ini berhasil, guys. Oke, kita tengok sebelahnya lagi, guys. Seru mahal jatuh. Bang. Oke, untuk area sebelah kiri sepertinya gagal, guys, karena sesuai dengan yang kemarin saya tunjukin tuh kondisinya sebelah sini tuh baretnya parah banget, dan ini kondisinya masih masih ada rembesan olinya, guys. Jadi sepertinya sebenarnya kurang mumpuni untuk mengatasinya. Tapi kalau untuk yang sebelah sana tuh sepertinya udah mantap, karena baretannya tuh enggak terlalu dalam. Ini kalau ini terlalu dalam itu pun dua sisi, guys, sebelah sini dan sebelah sini itu udah dalam kali. Teman-teman saya clear 3 kali itu pun masih geronjol-geronjol gitu, pun enggak rata. Oke, mungkin ini review ikatnya tentang project kemarin yang ngatasi baret ASOK dengan cat clear. Saya anggap gagal dan tidak gagal karena sebelahnya tuh udah mampu mengatasi rembesan, tapi sebelah sini karena parah tidak bisa mengatasi rembesan. Oke, jika kalian suka video seperti ini jangan lupa di like. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini, dan jangan lupa di share jika bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe. Oke, see you next time, dan jangan lupa tanggal launching ya, tonton video-video saya. Oke, terima kasih supportnya. Saya baby berkembang. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk vlog Indonesia.